Pers KPK Tipikor, saluran informasi lintas Indonesia. Penahanan tersangka narkoba, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023, pukul 13.13 waktu Indonesia Timur, Halteng Provinsi Maluku Utara, PERSKPKTIPIKOR.com. Polres Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara berhasil meringkus salah satu oknum pemakai narkoba. Pantauan Pers KPK Tipikor, tepatnya tanggal 21 Maret tahun 2023, salah satu oknum dengan nama samaran Sudi selaku pemakai narkotika jenis sabu ditahan oleh pihak kepolisian Polres Halmahera Tengah. Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Faidil Zikri, SH, SIK mengatakan, tersangka Sudi menggunakan narkoba jenis sabu dari tahun 2022. Saat ini tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Rosihan Anwar melaporkan dari Halmahera Tengah. Perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu. Untuk tersangka bernama Sudirman alias Sudi. Untuk tersangka sendiri menggunakan sabu sudah dari tahun 2022. Jadi kurang bulan 3 ya. Bulan 3. Dan saat ini kita mengamankan lebih kurang 18 saset plastik benih kecil. Yang kecil, kemudian 2 yang besar, kemudian nih bong ya, siap, alat dipergunakan, sama ini tempat penyimpanan sabunya. Ini dapat diketahui kemudian ditangkap itu berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian dilidik dan dikembangkan oleh anggota kami, anak-anak kami di lapangan. Dengan semangat Fagoboru, alhamdulillah di bumi Fagoboru kita akan tuntaskan masalah narkoba ini sampai ke akar-akarnya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Ya, untuk TKP sendiri kita dapatkan hasil dari pemeriksaan, yaitu di penginapan Wajo Desa Pidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halteng. Pertanyaan yang lain? Kalau untuk apa? Tersangka lain? Untuk mekanisme penyidikan kami tidak bisa menyampaikan di sini. Kami lagi dalam pengembangan. Siang malam belum kami. Tadi malam. Pasal yang dikenakan? Untuk pasal yang kita kenakan mulai dari pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman 5 tahun maksimal 20 tahun. Tersangka sebagai pengedar atau kemarin? Saat ini statusnya masih dalam pemakai. Untuk teknis berikutnya kami lagi berusaha mengembangkan. Seperti kita ketahui, hampir rata-rata untuk kasus begini kita tidak bisa bawa seluruhnya karena masih dalam proses pengembangan.